Sudah mau berangkat kerja, Nak? Bu, aku pamit ya. Tunggu sebentar. Ada yang Ibu mau omongin tentang kamu. Kenapa, Bu? Ibu kadang ngerasa merinding, ngerasa ketakutan. Dan akhir-akhir ini, 3 hari kebelakang, Ibu ngerasakan ada yang aneh. Ibu ngerasakan ada orang yang tinggi besar di sini. Sebenarnya ada apa ya dengan rumah ini? Itu paling perasaan Ibu aja kali. Aku udah telat banget. Aku mau pamit dulu. Iya. Hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku ke kamar kakak ya. Iya, jangan ngeberantakin kamar kakak deh. Oke, siap. Iya, baik, Kek. Ana, kamu ngomong sama siapa, Dek? Itu sama kakek-kakek. Emang ada kakek-kakek di sini? Orang kakek-kakeknya aja di satu mama. Astagfirullahaladzim. Mama jadi takut. Hanya aku tadi. Kamu balik gitu. Jadi takut, Mama. Itu kotak apa? Kok aku baru lihat kakak punya kotak kayak gitu? Ambil gak ya? Coba lihat aja deh. Baru lihat. Ara? Iya, Bu. Anak Ibu sudah pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sekarang kamu, sekarang masuk kamar, beres-beres, Ibu sudah masakin buat kamu. Ya, udah, aku kamar dulu ya. Ya. Sekarang mau habis dulu ya, Bu. Iya, sayang. Allahumma syaitanil ajim, Allahumma syaitanil ajim, Allahumma syaitanil. Ren, kok sholatnya lama amat? Ayo makan, Reni. Ya Allah, dia tidur. Suruh makan malah tidur. Ren? Reni? Bangun, Nak. Ibu. Suruh makan kok malah tidur. Ya, aku maaf, Bu. Ketiduran aku. Duduk sini, Nak. Ibu mau ngobrol sama kamu. Kok akhir-akhir ini kamu kalau sholat wiritan lama sekali. Apa yang kamu wiritkan itu, Nak? Coba Ibu mau tanya. Ini, Bu, sebenarnya Ibu kan tahu aku suka sama yang namanya hal-hal mistis, kan? Mm-hmm. Aku punya guru spiritual. Mm-hmm. Jadi aku mulai mendalaminya. Aku sering ikut wirid-wirid gitu, Bu. Mm-hmm. Kalau misalnya di sholat, amalan-amalan kayak gitu, Bu. Mm-hmm. Emang aku sih ngerasa sih semenjak aku lakuin itu emang ada yang berubah sih dari diri aku sendiri, Bu. Awas lo, Nak. Mengerjakan hal kayak gitu itu tidak mudah.
bahaya buat diri kamu. Banyak kejadian yang tidak diinginkan melakukan hal yang kayak gitu. Ibu kasihan kamu, Nak. Ya, Bu. Kakek kemarin itu kan waktu itu kakek-kakek itu gak deketin aku tau, Bu. Senyum baik. Itu kakek siapa? Maksud kamu tuh kakek-kakek yang di mana? Yang di kamar kakak itu loh, Bu. Emang di kamar ada kakek-kakek? Yang kemarin kan aku lagi iniin itunya kakak. Terus aku ada kakek-kakek di samping lemari. Terus kakek-kakek itu nanya ke aku, kamu apa kabar? Baik. Terus aku jawab, baik. Terus kakek-kakek itu senyum. Tapi, kamu kenal gak sama kakek itu? Enggak. Bukan kakek kita? Enggak. Berapa hari ini, ibu itu banyak dengan kejadian yang aneh di rumah ini. Ibu mendengar suara kaki yang besar sehingga ibu merasa takut. Suaranya menggelegar sekali. Tapi kakek itu baik. Tapi lain dengan yang ibu rasakan. 3 hari berturut-turut ibu merasakan itu, mendengarkan itu. Ibu sampai ketakutan. Ibu merasa terganggu di rumah ini. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Tapi waktu itu kakak juga ada satu kotak yang hampir pengen aku buka, tapi ibu manggil. Jadi gak jadi deh. Emang kotak apa yang kamu lihat di kamar? Kotak bentuknya kayak gini. Terus pengen aku buka, isinya apa gitu? Gak terlalu kelihatan. Ibu semakin curiga. Semakin merasa ketakutan ibu. Apa sebenarnya? Tapi kayaknya kakek itu gak galak, gak serem. Sebenarnya ibu curiga sama kakak kamu. Apa sebenarnya yang dilakukan sama kakak kamu? Akhir-akhir ini, kalau sholat, wirid lama sekali. Ibu jadi gak mengerti. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tahu tidak? Apa? Apa yang terjadi?